Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pagi ni saya nak mengikat fly yang dinamakan foam bug. Kita buat daripada Eva foam. Eva foam ni boleh didapati di kedai DIY. Bila saya beli dia dapat dalam pelbagai color lah. Jadi saya akan gunakan yang warna hitam ni. Warna hitam. Black foam bug. Jadi mula-mula kita akan letakkan mata pancing lah. Mata pancing saya gunakan mata pancing RX size 16. Kemudian tying thread dia, tying thread tentulah warna hitam untuk mengikat foam bug berwarna hitam. Okey, baiklah kita mulakan dengan melilit shank dia dengan tying thread. Lilitlah batang shank ni bagi penuh. Potong yang size yang berlebihan ni. Teruskan melilit sehingga kawasan mula lengkungan. Okey. Seterusnya saya akan gunakan tensel. Flash tensel ni gunakan untuk dapat kesan flashback pada kumbang tu. Okey. Ikat fly yang halus-halus ni dia perlukan penelitian. Okey. Alright. Juga diikat. Okey, seterusnya kita akan potong foam, Eva foam mengikut saiz yang kita kendaki. Ni saya dah siap potong. Kemudian dia ni actually dua, lipatkan dua dan kita potongkan jadi bentuk arrow tu. Okey, seterusnya terus kita ikat ke mata pancing. Ni kena ikat dengan kemas lah supaya tak berpusing-pusing nanti . Okey, langkah seterusnya kita akan gunakan bulu merak pick up hole ni untuk jadi bentuk kaki kumbang tu lah. Jadi kita akan potong sikit pick up hole. Ini dia. Dan terus kita ikatkan. Terus kita ikatkan. Terus kita ikat, lilit. Lilitkan dia. Lilitan tu seloknya bertentangan dengan lilitan thread lah. Okey, sikit lagi. Bagi dia kembang sikit bulu tu. Alright, cantik. Seterusnya, kita bawakan form yang ni ke depan. Ikatkan dengan kemas macam ni. Kemudian kita potong terus lebihan dia. Supaya nanti tak susah. Okey, kemudian lagi satu lapisan kedua nak kuatkan lagi, mengukuhkannya. Okey, sekarang kita dah dapat bentuk kumbang. Okey, seterusnya kita akan ikat pula flashback tu. Flashback di belakang.
kelebihannya. Kemudian kita ambil kaki ini, pikohol ni untuk bawah, pikohol, dan kita akan jadikan dia seperti kaki. Satu ikat di sebelah sini. Adjustkan dua kali, adjustkan betul-betul. Satu lagi di sebelah sini, adjustkan betul-betul. Adjustkan betul-betul. Seterusnya kita akan gunakan foam warna orange ni, warna orange untuk sebagai indikator lah, senang kita nampak bug tu. Tak ada banyak, sikit saja kita akan gunakan. Kita akan guna dalam kuantiti yang sedikit saja, kuantiti yang sangat sedikit. Terus ikat di bahagian atas, bahagian atas kepala kumbang tu. Okey. Okey, seterusnya kita whip finishkan dia. Finishkan dia. Ya. Empat cukup. Okey, sudah siap. Potong sikit, jangan besar sangat. Begitu juga kakinya, jangan terlalu panjang lah. Buat tak nak terlalu panjang. Letak sedikit UV, UV varnish, UV varnish untuk mengukuhkan bahagian, bahagian thread whip finish tu. Oleskan sikit. Okey, dah siap. Kemudian kita keringkan dengan UV light. Okey, dah siap. Inilah dia fly bug, black bug untuk memancing seluang tengah dan ikan-ikan kecil. Jadi bolehlah kita cuba. You said never let me down.